teman-teman sekalian, welcome back. Kembali lagi di dalam channel Sudut Sipil. Nah, kali ini teman-teman sekalian, berdasarkan request kemarin ada DM yang masuk tentang bagaimana cara menghitung tanah uruk atau tanah timbun pada suatu halaman rumah. Jadi misalnya kita punya rumah, mau nimbun halamannya itu, baik mau nimbun halaman maupun mau nimbun ruangan di dalam rumah, itu bagaimana cara menghitung tanah uruknya, kubikasi tanahnya atau kubikasi tanah timbunnya yang benar. Oke, kemudian kali ini saya mau modifikasi pertanyaannya agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kita coba menghitung bagaimana jumlah material tanah uruk untuk suatu timbunan lapangan, untuk suatu urukan lapangan. Oke. Nah, contohnya misalnya yang paling mudah dimengerti ada lapangan bola, mau kita uruk tanahnya ataupun mau kita timbun lapangan bola, itu berapa sih kebutuhan tanah uruknya? Berapa sih kebutuhan aktualnya untuk menguruk lapangan tersebut? Oke. Sekalian langsung kita hitung teman-teman sekalian. Nah, misalnya kita punya sampel seperti ini. Ini lapangan bola. Biasanya lapangan bola panjangnya itu 100 meter, kemudian lebarnya itu 65 meter. Oke. Nah, rencana timbunan kita untuk wilayah lapangan ini adalah 50 cm. Sehingga tebalnya adalah 50 cm. Ini T-nya. Jadi, pertama harus kita hitung volumenya dulu. V sama dengan P kali L dikali T. Jadi, P sama dengan 100 meter, dikali L sama dengan 65 meter, dan dikali ketebalan adalah 50 cm, atau kita meterkan menjadi 0,50 meter. Menjadi, oke, kita mengambil alat menghitungnya, 100 dikali 65 dikali 0,50 sama dengan 3250 meter kubik. Oke teman-teman sekalian, nah lapangan bola ini dengan ketebalan timbunan di rencana kita adalah 50 cm, maka membutuhkan tanah timbunnya sebesar 3250 meter kubik. Ini belum ditambah dengan faktor susut, faktor padat, dan faktor hilang. Jadi konsep sifat tanah itu dia hilang, menyusut karena ada kepadatannya. Sehingga faktornya adalah sebesar 20% toleransi sesuai dengan rujukan AHSP SNI kita. Sehingga kita kalikan menjadi 3250 meter kubik dikali 1,2. Maksud dari 1,2, 3250 dikali 1 tetap, maka ini adalah 20% ini, menjadi 1,2. Sehingga hasilnya 3900 meter kubik. Nah, inilah kebutuhan tanah timbun kita secara aktual agar memperoleh kepadatan setebal 50 cm. Oke, teman-teman sekalian. Nah, jika kapasitas satu bak dump truck itu sama dengan 4 kubik. Misalnya kita memakai dump truck 4 kubik. Berarti 3900 ini dibagi dengan 4 kubik. Sehingga 975 truk atau bisa digunakan rate 975 rate dari truk. Jadi inilah kebutuhan tanah timbun kita secara aktual untuk menimbun suatu lapangan kita atau suatu halaman rumah kita. Jadi jika diuangkan, misalnya satu truk itu katakanlah dengan kapasitas 4 kubik adalah 300 ribu,
Maka 300.000 dikali 975 menjadi 292.500.000 rupiah. Nah, inilah dia harganya. Jadi cukup gampang bukan teman-teman sekalian, hanya menggunakan matematika sederhana dan langsung mendapatkan harganya. Oke teman-teman sekalian, jika memang ini bermanfaat silakan di-subscribe dan di-share. Terima kasih.